Oke, okay, halo guys, welcome to Wish Wishes. Dan kali ini aku akan membagikan video kunci jawaban bisa dibilang untuk game Brands Out. Lanjut aja langsung ke level 1 di sini guys. Level pertama, find the biggest one. Kita harus mencari yang paling besar guys. Yes coy, realnya aja ya. Kita tahu bahwa dua buah ini paling besar lah semangka. Ya kan benar semangka. Easy lah, next. Berikutnya kita harus menghitung bebek guys. How many ducks? Oke, okay, kita mencoba. Sini ada berapa bebek? Di sini kita coba menghitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya di sini tengah-tengah, nih tengah-tengah ini ya guys. Itu bukan bebek kok guys. Dia tidak memiliki paru guys. Si jawabannya cuma 9. Berikutnya, who is the tallest one? Nah, kalian pasti pikir tertinggi pasti jerapah kan? Salah guys. Ada matahari di sana, pasti lebih tinggi kan? Next, level 4 kita harus cari yang berbeda guys, semangka-semangka ini. Sama kan, nah caranya adalah kita geser guys. Tapi kita tahu kok kita lihat sekilas tuh sama semua, kok kita geser ada yang beda di situ guys. Benar. Nah sekarang kita harus mencari cakar yang sama kucing. Ya ini gampangannya ya guys. Ya pasti cakar satu kucingnya kan sama guys. Kita pilih itu aja. Nah sekarang kita pilih yang paling besar. Yang paling besar bukan yang tadi aku pilih, tapi yang adalah saat kita menggabungkannya menjadi lebih besar. Gitu, gampang kan? Pasti gampang, level 7. Terus coba angka mobilnya aja bisa kita geser. And then angka 9 kita masukkan angka 9. Gampang lah. Next, ke level 8. Level 8, kita harus bangunkan burung hantu. Caranya adalah ya, easy. Kita tinggal sembunyikan matahari aja. Next. Nilai untuk game ini ya full mark lah, tertinggi. Oke, okay, easy. Find something you cannot eat. Oke, okay. Caranya di sini kita harus geser guys. Kita harus geser, geser. Nah, ada sarang guys. Masa kita mau makan sarang? Nggak mungkin kan? Ya kan? Next, berikutnya adalah kita harus cari mana yang bukan es krim guys. Jadi matahari tak taruh tengah dan ada es krim yang asli meleleh dan ya kita tahu lah itu apa yang palsu. Find the darkest color. Nah, kok kan berpikir yang paling gelap adalah warna ini? Salah guys. Yang paling berat adalah warna hitam pada tulisan judul. Ya. Next, count the number. Nah, rambutnya kan banyak nih guys. Tapi kalau kalian geser rambutnya, ternyata cuma ada 3. Jadi jawabannya cuma 3 guys. Ya udah kita masukkan aja 3. Isilah 3. Aduh, keyboardnya. Ya 3. Next, ya benar. Next, level berikutnya, level 14. Help baby taking drinking water. Jadi kita bantu bebeknya minum air. Tinggal kita gerak aja bebeknya ke air itu guys. Gampang. Cenotan. Kita harus nggak menekan, karena kok kalian neken guys, ya kok kalian neken seperti ini nih, dah meledak malah. Jadi kalian harus memang harus nunggu, kalian bersabar aja. Kalau kalian bersabar ya ada countdownnya. Kita tunggu akan 3, 2, 1, terus yang neken. Kalian tunggu, ya selesai. Kalian cuma perlu nunggu aja guys. Nah sekarang kita diminta untuk menghitung segitiga level 16. Coba hitung ya, ini ada 1. Sini tengah, 2, kanan, kiri ada 2, 3 berarti 4, 5 kan, 6, kecil-kecil ini 7, dan ya ini yang besar ini 8, mana lagi ya, nah. Ya ini belum terhitung, 9 yang ini, terus ini juga belum, 10, sama ini juga belum, tadi, set, 11 ya kan tadi, oke berarti ada 11, benar nggak? Ya benar guys, congrats. Next, kita harus temukan apa yang bisa dimakan. Cara adalah kita menggerakkan ini yang kugerakkan sekarang ke situ, ke ini dan jadilah daging guys. Easy. Oke, okay, jadi kita harus memindahkan jerapah ini guys ke dalam kulkas katanya. Nah, cara adalah kita tinggal membesarkan kulkasnya dan kita masukkan jerapahnya gitu. Gampang kan? Lanjut ke berikutnya. Kita harus menemukan telur yang mentah guys. Cara kita tinggal pecahkan satu-satu sampai kita menemukan ada telur yang mentah, tinggal kita tekan dan benar deh gitu. Lanjut, kita harus membantu jerapah makan apel. Kalau kita gerakkan apelnya nggak bisa, tapi kalau kita jerapahnya bisa. Jadi kita hanya perlu menggerakkan jerapah aja. Nah untuk no smoking, kok kan berpikiran untuk simbol no smoking, salah guys. Kalau kan hanyalah menekan dupun bagian yang berasapnya itu sampai dia mati. Nah, kita matukan 3 koin
Terus kita harus setelah masukkan kita harus nganu koinnya di sini berapa? Kan nggak tahu tuh caranya. Ya udah kita pecahin dulu itu. Kita pecahin dulu tabungannya, kita kan dua kali pecah partai itu untuk berapa? Ya. Ada 15. Coba? Ya benar sekali. Next. So hungry. Next something itu ya. Harus pembahasan bisa dimakan ya guys. Kita coba gerakin di sini. Bagian awan kita gerakin. Lalu bagian yang bener ada senyuman itu kita gerakin. Jadilah telur. Isi. Next level 24. Nah kalau ini mungkin kalian nggak kelihatan ya. Kalau dia kan nggak bisa nih, emang nggak kalian caranya. Kalian harus membalikkan HP kalian. Balikan secara vertikal. Ada ikan di sana. Baru ikannya bisa kalian tekan. Ingat ya guys, kalian harus membalikan HP kalian vertikal. Nah next. Nah ini kalau kita tekan-tekan apapun pasti akan kalah guys. Tapi kalian harus menekan dengan dua jari sekaligus posisi tengah dan bagian kiri. Seperti ini. Nah kalian harus tekannya sekaligus. Oke, okay, next ke level berikutnya, level 26. Nah kalau kalian berpikiran untuk ya keluar dari sini dengan cara nu, nggak akan bisa guys. Nih ya, susah gini kan. Nah, nih ya kalian bayangkan aja. Kalau kalian perhatikan ini, nggak bisa, akan buntu nanti. Ya kan, tetap yang mana buntu semua. Caranya adalah kan lewat luar guys. Karena luar dan ke exit selesai, easy lah. Karena kita harus berpikir out of the box, point out all people. Ya udah, tinggal kita tekan aja mana orang-orang nih, nenek ini. Jangan lupa yang ada di bagian rambu-rambunya. Next, easy lah. Find X animals. Oke, okay, jadi kita lanjut. Sini ada ya, ini beruntuh, belakang pohon ada, ini juga ada. Oke, itu ada kecil di sana. Dan jangan lupa guys, kalau kalau manusia tuh juga termasuk animalia. Oke, masuk yang satu tuh. Apalagi ya. Nah caranya adalah kalian menekan awannya supaya hujan agar nanti di belakang batu ada yang itu ada ulat yang sembunyi. 8 deh. Next. Nah move two matchstick to create aperture. Oke, kita harus menekan move. Memindahkan dua guys, memindahkan hanya nyok boleh dua, oke? Okay? Nah, pelan-pelan nih. Yang harus kalian pindahkan, jadi yang harus pindahkan adalah bagian ini, kalian lihat aja, bagian kiri tadi kalian pindahkan, dan yang bagian bawahnya kalian pindahkan ke atas. Cep, selesai deh. Next. Kita harus memilih antara ibu kita dan pacar kita. Kalau kalian neken salah satu-satu pun nggak bisa guys, jadi kalian tinggal neken dua-duanya aja. Easy kan? Ya, kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih gitu lah. Kita neken dua-duanya. Oke, okay, next. Oke, okay, jadi kita harus mencari ngitung semut, guys. Jika kita hitung aja, guys, semutnya 1 2 3 4 5 6 7. Tapi bukan cuma 7, jadi kalau batunya kalian zoom gitu. Sini ada berapa lagi? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Jadi ada 17 semut, guys. Oke, okay, coba oke okay, dan benar. Kita lanjut ke berikutnya. Up the boy win. Nah, ini seperti hukum fisika guys sebenarnya. Kalau misalnya itu ibaratnya kita bebannya kita ubah posisinya, kalau dengan panjang di tubuhnya berbeda akan memberikan gaya yang lebih kecil guys. Jadi kita ubah yang berat secara berat ini ke tengah mendekati titik beban yang sekitar itu. Okay. Next berikutnya, nah, kalau kita gerak itu kita nggak bisa karena di sini ada balok es. Nah, cara adalah kita memindahkan tulisnya dulu di sini terus memindahkan awannya karena pada awan ada matahari dan siang meleleh bisa lewat deh. Oke, berikut tuh yang level 33 nya lanjut ke level 34. Nah kalau kalian berusaha untuk nih mengikuti yang seharusnya ya, kalian kira lompat-lompat nggak akan bisa. Mereka tinggal memindahkan aja wortelnya ke bijinya, selesai deh. Oke, sekarang Helldom Cross Driver. Jadi caranya adalah tinggal kalian menggunakan dua jari, kalian kayak zoom gitu jembatannya supaya bisa terhubung. Next, berikutnya level 36. Ya ini sebenarnya nggak ada sesuatu yang harus dipikir benar-benar ya guys. Kalian hanya perlu menimbangkan 3 angka supaya jadi angka 12. Itu gampang. Ayo tebak berapa? Bisa? Ada yang bisa, ayo tebak. Kita menggunakan 3 angka supaya jadi 12. Boleh angka yang sama ya guys, boleh angka yang sama ya tekan. Ya, ada yang tahu? Ya, ya benar ya. Ini
3 ya 2 kali, 6 nya 1 kali. Jadi 12 deh isi. Put everything into the box. Kita masukkan semuanya ke dalam box, guys. Masukkan. Kok belum? Ya, belum lah. Title-nya juga harus dipindah. Masukkan. Kita masukkan benar-benar sampai kosong, guys. Next, berikutnya. Wake up. Jadi kok kan berusaha ingin menekan nih si nggak kan bisa pokoknya. Caranya adalah kalian tarik dia, guys. Kalian tarik masuk dekati ke hammernya. Gitu. Oke, berikutnya adalah rescue giraffe. Nah, ini kok akan tekan apapun nggak akan bisa. Kalau mau tekan apapun nggak akan bisa. Caranya adalah kalian membalikan HP kalian secara vertikal. Ingat ya, balikan secara vertikal, nanti ada kunci. Kuncinya baru kalian pakai buat buka. Nah, ini agak susah sebenarnya, agak sedikit tricky. Nah, tapi sini adalah kalian hitungnya ternyata adalah bagian baris 1 baris 2 ini tergabung, guys. Jadi ini bukan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1, tapi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 11, guys. Jadi kita hitungnya cuma 39, kayak gini hitungannya, guys. Kan? Oke. Lanjut stage berikutnya. Ya, jadi di sini kita cuma perlu untuk mencari objek-objek yang diminta ini, guys, pada gambar di sini. Jadi ya aku percepat aja, ini kita harus jeli-jelian mata untuk mencari objeknya. Jadi aku sini aku percepat aja. Dan ya ini adalah hasilnya. Jadi ini kalian tinggal perhatikan aja yang lingkari-lingkari ini itu posisi-posisi objek-objeknya gitu. Oke, kita lanjut ke level berikutnya. Seperti kayak ya kita anak pada umumnya ya, caranya adalah dengan orang lain, orang tua. Jadi kayak pintu kita tarik aja supaya di sini ibu dari susah yang membangunkan. Nah, kalian pikir di sini mungkin enggak susah. 195 215 321 34 3915. Terus 5-nya berapa? Ya isi aja, guys, sebenarnya. Karena 195. Jadi ya 591 gitu aja. Next, nah ini agak, kalian harus mencoba untuk swipe semua, guys. Ternyata kok kalian geser di sini, ternyata yang satu ini tidak termasuk ternyata. Nah, kok udah kayak gini, kalian pilih yang nomor 4 gitu. Nah, berapa sih angka yang tertinggi kalau misalnya kita memindahkan satu korek ini ya? Kalau misalnya nih kalian berpikirnya yang di sini yang di tengah kalian geser nih, jadi situ kan jadi 359 ya. Ternyata tuh bukan yang paling tinggi. Tertinggi justru yang paling yang justru di 9 ini kalian geser ke depan sehingga jadi 965. Gitu, 965. Ya kayak gini, ini yang nilai paling tinggi. Ya, next berikutnya, can you solve this question? 1,7 tambah 0,3. Coba ada 2. Gimana caranya? Caranya adalah pakai nih, yang bagian bawah ini kalian dari 1 kan geser ke kanan supaya jadi angka 2. Gitu. Berikutnya, help Tom to get her notice. Nah, kalian berpikiran kalian coba menggerakkan semuanya ya, permata lah, terus ini juga ada uang, mobil, dan juga rumah. Nggak kan bisa, guys. Paling benar adalah kalian ambil tasnya. Kalau ambil tas pasti dia akan notice kita gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, guys, ini maling gitu namanya. Oke, lanjut berikutnya. Find the aliens. Kita harus menemukan alien. Nah, caranya adalah kalian menggerakkan UFO ini ke bagian paling kiri bawah, batu kiri bawah. Kalian akan menemukan alien di sana. Lanjut berikutnya. Berikutnya kita next dulu, guys. Lucky spin. Nah, lucky spin tinggal kalian ya, tinggal kalian putar aja. Intinya ini sebenarnya bebas sih. Intinya itu kalian putar aja, kalian nggak usah start, tapi kalian putar sampai dapatkan hadiahnya itu. Ya, berikutnya level 50, correct the direction. Bukan dengan menekannya ya, tapi kita membalikan HP kita landscape horizontal untuk lanjut ke stage berikutnya. Ya, mungkin untuk video kali ini sekian, hanya sampai level 50 saja. Nah, kalau kalian penasaran untuk lanjutan berikutnya, kalian tunggu aja, kalian pantengin terus untuk tahu lanjutan branch out level berikutnya. Oke, okay? Always wish the best for you, always dream heights and reset. Bye-bye.